ketemu lagi sama aku Tari di We Are Trip Hunter. Sekarang aku udah ada di Salam Jogja. Kali ini kita akan review salah satu villanya yang ke Bali-Balian. Katanya sih nyaman banget guys tempatnya. Yuk kita lihat sekarang. Udah masuk di dalam villanya, lihat pemandangannya. Keren banget. Ada kolam renang mininya, lucu sekali guys. Ini hiasannya tuh rustic-rustic gitu di dalam. Terus punya kalian lihat aja deh dari luar ini udah kelihatan nyaman banget guys. Gimana kalau kita lihat langsung ke kamar-kamarnya? Karena kamarnya tuh dijamin bakal nyaman katanya guys. Yuk, kita lihat dulu. Guys, sekarang aku udah ada di dalam ruang tamunya di Villa Talun Salam Jogja. Di sini tuh fasilitasnya ada Netflix dengan Smart TV, ada WiFi, ada juga nanti kitchennya, kitchen set semuanya bisa dipakai sama tamu-tamu yang datang. Jadi kalau kalian kesini dijamin kalian tuh nggak bakal nyesel guys, karena fasilitasnya lengkap dan nyaman banget tempatnya. Selain itu ada ruang tamu di sini seperti ini, lalu ada juga ruang makannya, dan yang kalian harus tahu di sini tuh ada rooftop yang bisa kalian pakai untuk barbekyuan bareng teman-teman kalian. Guys, sekarang kita masuk ke kamar utamanya dulu ya. Kita lihat sebagus apa sih tempat ini. Yuk. Guys, sekarang udah di kamar utama nih. Ternyata lucu banget tempatnya. Kasurnya ini untuk 2 orang dan ada kelambunya seperti ini. Ini lucu sekali, guys. Di mana-mana nggak ada nih, cuma ada di sini aja. Terus fasilitas lain di sini, ini ada tempat untuk kalian naruh barang, koper atau baju-baju kalian. Dan di kamar ini ada kamar mandi di dalam. Ayo kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya bersih banget. Untuk fasilitasnya di sini ada shower dengan water heater, air hangat, WC duduk, sama ada wastafelnya di sini. Ini kamar mandinya aja guys, kelihatan estetik banget dari kalian lihat tadi. Dari kalian masuk, itu kelihatan estetik kan? Sampai masuk ke sini, masih estetik banget. Kita lihat di sini ada sebuah gudang untuk ke kamar utamanya. Ini kayak buat jemur-jemur juga bisa guys. Guys, ini salah satu sudut di kamar utama, ini kayak gudang gitu, tapi bisa buat jemur handuk kalian. Ini lucu banget, bisa buat foto, keren banget nih. Guys, sekarang kita lihat kamar twin bednya. Yuk masuk. Ini ada 2 tempat tidur. Bisa buat anak-anak atau bisa buat kalian sama teman-temannya. Guys, kita lihat kamar selanjutnya. Yuk, masuk. Guys, ini adalah salah satu kamar dengan best view di sini. Karena ketika kita lihat ke sini, kita bisa langsung lihat kolam renangnya. Guys, untuk seluruh kamar di sini itu dilengkapi dengan AC. Jadi kalian nggak perlu khawatir kepanasan. Lalu, semua kamar di sini itu udah pasti bersih. Dan setiap sudutnya sangat estetik seperti yang kalian lihat dari tadi. Nih. Guys, kita akan lanjut ke kitchen, tapi sebelumnya di sini itu ada sharing kamar mandi yang bersih banget untuk kalian pakai bareng-bareng. Ayo, kita lanjut. Nah, ini untuk kitchennya, seluruh peralatan di sini itu free dan bebas dipakai sama pengunjung yang datang. Ada tempat alat-alat makan, terus alat-alat masak, semuanya free boleh dipakai. Dan ini juga gula, kopi, teh, semuanya bebas diminum dengan gratis. Lalu untuk makanan dan minuman yang tersedia di kulkas sama yang di atas kulkas ini nanti dibayar, ini harus bayar. Ini price list-nya dan bisa bayar lewat
scan QR. Sekarang kita lanjut ke rooftop. Rooftopnya, ini adalah rooftop dari Villa Salam. Di sini guys, kalian bisa pakai untuk barbekyuan sama teman-teman kalian, dan set barbekyunya itu disediain dari villanya. Guys, gimana? Udah lihat kan seluruh sudut dari Villa Salam Jogja unit alun ini? Keren semuanya. Dan kalian juga harus tahu kalau di sini itu setiap sudutnya estetik banget, seperti yang kalian lihat tadi. Dari depannya sini sampai rooftop sampai kamar mandi aja semuanya estetik, guys. Jadi kalian nggak bakal nyesel kalau datang ke sini. Ini recommended banget buat kalian yang untuk pergi sama keluarga dan teman-teman. Karena ini aman banget, guys. Jauh dari keramaian. Jadi guys, buat kalian yang sekarang-sekarang ini udah ngebet banget pengen liburan, udah nggak usah ditunda lagi. Langsung buruan ke Jogja, ke Villa Talun Salam Jogja. Karena di sini super aman. Oke guys, hari ini segitu dulu. Terima kasih udah nonton dan ngikutin aku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.